Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hadi Wibowo. Saya perwakilan Pondok Pesantren Al-Muslih Al-Islami yang bertepat di Kampung Lo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Saya sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Muslih Al-Islami dan juga bertugas sebagai operator. Pondok Pesantren Al-Muslih Al-Islami ini terletak di Kampung Lo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2001 di bawah asuhan Al-Mukarrom Bapak Kyai Haji Mahjumi SPDI. Pondok pesantren Al-Muslih Al-Islami ini memiliki santri sebanyak 40 orang dan memiliki luas lahan seluas 800 meter persegi. Ada beberapa program di pesantren ini, diantaranya pertanian, konveksi, kesenian hadroh, dan lain sebagainya. Di pondok pesantren ini, para santri diajarkan kitab kuning seperti Amil, Jurumiyah, Matan Bina, Sapinatun Najah, Ta'limu Ta'lim, dan Usfuriyah. Adapun fasilitas di pesantren ini yaitu asrama putra, ruang mengaji, masjid, dapur santri, MCK, dan lain sebagainya. Alasan saya membuka usaha ini yaitu untuk menjadikan para santri di pondok pesantren Al-Muslih Al-Islami ini menjadi santri yang kreatif dan inovatif, serta menjadikan kaos sablon ini sebagai media dakwah. Dalam usaha ini, kami melibatkan santri pondok pesantren Al-Muslih Al-Islami ini dan juga para santri dari pondok lain untuk ikut andil dalam kemajuan usaha ini. Pemimpin pondok pesantren Al-Muslih Al-Islami ini sangat mendukung dengan adanya usaha ini. Selain sebagai media kreativitas untuk para santri, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan kecil-kecilan untuk warga setempat. Kyai Haji Mahjumi SPDI sangat membantu usaha ini, baik berupa bantuan material ataupun non-material. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.